Gendut, ih jahat banget. Aku emang gendut. Oh ya, durasi, durasi guys. Eh, ini beda ya. Oh, I'm a ticket too. And the final whistle has sounded. The end of the game sudah here. Kubilang, hapus air mani. Sudah kubilang, air air mani itu apa ya? Air mani. Air mani aku kayak pernah denger deh. Air mani itu apa ya, guys? Air mani tuh apa ya? Masa nggak tahu? Kalau nggak salah air mani tuh kalau misalkan cowok mimpi mimpi itu kan mimpi itu terus mereka kalau misalkan cewek kan keluarnya darah kalau mereka air mani ya bukan sih? Oh, prit 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 nggak boleh. Bener Ayo, kan? Celi buat aku ya, Yes. padahal nih kayaknya Yes. cowok Pelajaran biologi aku bagusnya ya. Saya boleh enggak? Enggak. Aja. Ini kayaknya kayaknya kak apa Kayes tuh jadi boostingan Celipo ya anjir. Kayes. Aduh, jadi ini loh, udah jadi boostingan Celiboy. Langsung menang alter ego lawan Onyx, guys. Aku udah follow Audrey sama Cybill tapi nggak follow Cesian. Gak apa-apa. Mana ntar guys, makanya siapa ya yang mau rekrut di e-sport kira-kira? Kenapa itu dia? Hah, kok dia teriak-teriak? Ah, apaan sih nih? Ini di Indo, maksudnya ini apa? Nggak ngerti aku. Oh, bukan di Indo ya? Ini unik Filipin kan? Kenapa ya? Mereka... Ya. Maksud dari video ini apa ya? Kok bisa cantik gitu, Kak? Astaga. Eh, tapi ini lagi sama ini ya? Lagi sama Fami ya? Astaga, Kak Angsa nih apa? Eh, Kak Angsa. Si Om ini kenapa ya, guys, ya? Lagi sama Fami. Digombalin. Mending nanya Bibi dah, Om Ota sukanya apa? Jangan guys, kalau kita nanya tuh nggak seru guys. Kita harus cari mencari sesuatu kayak Om Ota, ya kita ngopi. Nah, kita ngopi ngobrol gitu. Begitu memang. Sendirilah, ngapain nanya-nanya guys? Mau ajak ngobrol, mau ngajak ngopi Om Ota. Gue tuh laki-laki yang nggak suka misalnya nanya, apa, nanya sesuatu tentang apa yang orang ini suka gitu, ngerti ya? Mending gue cari sendiri. Oh iya, yeah. Sip sip. Aku kasih tahu ya, aku kasih tahu ya. Diajak ngopi. Kayak aku nggak pernah lihat papiku ngopi deh. Dia nggak suka ngopi kayaknya deh. Itu aja udah salah step awalnya. Papiku tuh nggak ngopi deh kayaknya. Ngopi nggak sih dia? Enggak kayaknya. Papiku tuh nggak ngopi guys. Oh udah salah langkah awal diajak ngopi. Papiku nggak ngopi ngeteh. Iya. Papiku sukanya yang manis-manis gitu yang kayak manis-manis banget. Dia nggak suka kopi. Seru sih sama Wan sih, serapan sih. Oh, ini kan kan katanya Max nyaman sama kakak Iwan ya. Pasti, Lazada emang beneran udah bukan EVOS ya guys. F Max. Ada Wan tuh semua semua jadi seru guys, jadi cermelang. Cemerlang. Misalkan gak ada Wan kurang sih. Kurang sih. Biar biar makin menyatu. Butuh Wan sih, Wan. Oh, suara Deca kurang gede ya. Celi buat aku ya, padahal nih. Kurang sih, guys, kurang. Udah tambah orang yang kangen Wan, Gusti ada sama Ican juga, tapi iya sih rasanya gimana ya? Aku bayangin kayak mereka biasa kan satu satu ini bareng-bareng terus tiba-tiba hilang gitu. Kayak aneh enggak sih? Buat yang enggak bisa lihat fotonya. Gemoy banget, ih lucu. Waktu masih lucu. Eh sekarang juga lucu. Maksudnya waktu masih bayi banget, bocil. Dulu tuh Audrey sering banget dikuncir dua tau. Dia tuh kayak rambutnya dulu Audrey panjang banget kan. Terus dia dikuncir dua dulu rambutnya, panjang.
You know where I go when we're dancing. Handshakes in the Hamptons and getting drunk in the mansion. Lu juga. Kenapa jadi aku? Aku kan bukan Ivos. Kenapa jadi aku kangen kakak Iwan? Troll aja anjir, gua carry. Troll aja anjir, keren banget. Emily in the house, yo! Emily in the house! Oh, gila. Oh, berarti Adiata, kamu kalau mau ikut party yang Kalemon aja. Sukanya yang kayak Bang Jen. Bukti Jesse Pralangsing. Bukti nyata ya guys ya. Botak no counter. Ini foto apa ya? Foto dari mana anjir? Guys, kalian jangan terlalu inilah, jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu menyelam gitu ya. Ya ada ini ada batas apa namanya? Batas privasi gitu ya. Jangan terlalu ini anjir lama-lama gimana juga gitu. MVP final. MVP selamat cewek nih bos. Foto share barang aja tapi itu asli ya. Aja foto show, aku mau kurus. Ini aja. Sumpah, guys tau gak sih cewek? Kalian nonton ini gak? Kalian nonton ini gak sih? Nonton apa tuh namanya? Tadi kan aku dengar kan, Bibi kan ngomong di bisnis proposal kan. Tau gak sih cowoknya, utamanya tuh mirip banget sama cewek guys. Itu dia, kalau misalkan dimainin cewek sama Angie, itu udah jadi deh, jadi bisnis proposal versi lokal guys. Sumpah mirip banget woy. Kalian tau gak sih, dulu aku tuh beneran kurus. Berat badan aku tuh pas SMP 37 kilo. SMP kan masih bocil, tapi iya sih dulu tinggi badan aku aja belum nyampe 150, waktu itu masih 148. Joget. Malah joget. Go Onik. 37 kekurangan gizi. Bagus anjir, kalian itu badan kates. Ya kan, dia lebih tinggi dari aku, tapi dia lebih kurus dari aku timbangannya. Bagus banget. Eh, hero-hero minteng lagi yang bakal lupa. Harusnya nggak ada sih, kan coach gua fetishnya sama Rafaela. Oh, coach gua fetishnya sama Rafaela. Emang iya, korek sering banget pakai Rafaela ya? Aduh. If you are my boyfriend, jangan halu kalian ya. Langsung semuanya merasa jadi pacarnya Kak Rachel. Astaga.
Kalian jangan kebanyakan halu guys, hiduplah dengan normal gitu ya, dengan tanpa haluan. Mau disaingin guys ya, banyak banget saingan gue. Satu saingan nggak salah, banyak plus 10 ya guys ya. Ini aku nggak ngerti tahu video ini.